Hai, Assalamualaikum. Okay, selamat datang kembali ke channel saya, Farizul Yusof. Okay, hari ni saya nak tunjuk sikit macam mana nak tengok minyak Shell ni yang original punya nak berbanding yang dengan yang counterfeit, yang fake punya. Bukan original ni, yang tiruan ni kat pasaran luar. Okay, maaf kali ni saya tak ada botol yang fake, tapi saya dah tengok lah yang fake punya botol macam mana. Okay, minyak hitam ni saya beli dekat stesen stesen minyak Shell lah, berharga RM161. So bila saya beli ni, dia bagi saya voucher KFC RM20. Okey, bermakna tolak dengan harga voucher tu, harga minyak hitam Shell ni lebih kurang RM140 je lah kan. Wow. Okey, untuk salah satu yang saya perasan lah, untuk yang original dengan yang bukan original punya, kat sini sebelum tadi ada label kat sini. Sebelum ni dia dah potong sebab dia nak scan untuk barcode dia. Untuk redeem, Shell ada bagi 4, beli 4 kali botol ni akan dapat satu botol percuma. Dia dah kopek ni lah, kopek dia ambil barcode. Untuk yang fake punya botol, yang saya perasan dia tak ada stiker yang boleh kopek dekat sini. Kat tepi ni dia boleh kopek, kat bawah tu dia ada barcode tau. Jadi yang fake punya tak ada tu, satu yang saya perasan. Lepas tu lagi satu yang saya perasan, yang fake punya dekat bawah ni dia ada macam nombor, dia ada print nombor, nampak macam nombor pengeluaran kot. Nampak macam nombor pengeluaran dekat sini. Dia ada cop nombor lah, nombor kat sini. Macam bakut, bukan bakut, nombor, saya tak pastilah nombor apa, tapi nombor tu ada kat sini, panjang kat sampai kat sini. Yang lain yang beza je lebih kurang sama saya tengok, tapi dia punya botol nampak, warna nampak lebih cerah sikit yang tiruan lah. Kalau yang belakang saya tengok tak ada beza dengan yang fake ni. Yang saya notice, paling notice belah bawah lah. Kalau yang berat sikit. Kalau yang original ni, yang bawah dia just ada chop dua ni. Yang atas ni satu dengan yang bawah ni. Lepas tu dia punya buatan botol ni cantik lah. Dia tak ada macam terkeluar-terkeluar ke, chop tak cantik ke, potongan tak cantik ke. Tapi yang fake ni saya tengok dia ada dalam 2 ke 3 yang cop tarikh ni dekat bawah ni. Yap, saya pegang. Okey, kat bawah ni dia ada dalam 2 ke 3. Dia kat sini satu, sini satu, sini satu. Ha, itu yang fake ni lah. Yang saya perasan tadi dekat kedai saya tengok. Ini saya beli, memang saya nak pastikan original, memang saya beli dekat pump lah. Pump Shell. Okey. Memang macam ni lah yang saya perasan lah beza dia. Yang paling ketara stiker ni lah, tak boleh kopek ni. Oh, sekarang pun dah berbaloi lah, saya rasa beli 4 kali dapat satu botol percuma kan, dengan harga dia RM160, tolak voucher RM20, lebih kurang RM140. Lepas tu yang fake nya dekat kedai tadi saya tengok harga dia dalam RM100 macam tu. Tapi buat apa kita nak risiko kan kereta kita kan, potential damage nanti yang kita akan dapat. So kalau nak beli, boleh go through direct ke stesen minyak, ataupun pergi mana-mana kedai spare part ke, tak apa, tak ada masalah. Tapi kena pastikan yang saya cakap tadi, yang boleh kopek, tengok barcode belakang tu dengan yang lain tu lah, yang cop tu kena ada lah. Pastikan kita dapat yang original lah untuk kereta kita kan, sayang kereta kita. Yang ni alhamdulillah, saya rasa yang ni memang memang okey lah. Tak ada beza lah. Yang ni yang depan dia, dia ada tulis ni, dia ada lagi satu, dia tulis kat sini untuk pasaran Malaysia. Shellic. Ini barcode dia kat belakang. Barcode dia hanya ada yang ni sahaja. Yang saya cakap tadi, dia letak chop nombor dekat sini yang fake ni. Lain saya rasa lebih kurang sama je. Cuma buatan botol dia cantik lah. Okay.
Terima kasih guys kerana menonton. Okay. Jangan lupa subscribe, komen, share apa-apa yang patut. Dan lagi satu yang paling penting, conclusion dia. Jangan risikokan kereta anda dengan membeli fake item, barang-barang tiruan. Kereta mahal beli, kena jaga guys. Terima kasih.